Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Gamer Tua di Game Rise of Kingdom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyambung video kemarin ya tentang Murder Ball. Ini teorinya bagus banget menurut saya. Banyak warga 45 yang mempraktekkan ini dan ini adalah salah satu ya gimana ya Murder Ball ini di Kingdom Seed A itu emang banyak banget yang pakai guys dan ini menurut gua sangat-sangat efektif ya. Nah, tapi di sini saya akan memberikan sedikit revisi ya, atau perbaikan ya menurut saya itu cara murder ball yang baik dan benar versi gamer tua ya. Tentu versi saya beda dengan player lainnya. Kalau kemarin itu kan gambaran garis besar murder ball aja kayak gitu. Nah, sekarang itu akan saya uraikan dengan lebih detail ya. Karena dengan apa yang saya lihat di lapangan banyak player yang udah ngerti tapi belum terlalu bagus ya murder ball-nya. Dan ini juga saya murder ball yang saya ini kan sekarang ini adalah versi perbaikannya ya, karena saya jujur di LK17 ini lihat murder ball PKMN ya Pokemon itu bagus banget guys. Dia itu geraknya rapet ya, rapet banget dan bagus banget. Oke, langsung aja lah. Oke, ini ya murder ball mana ini pasukan. Anjir, bonyok guys, pasukan gua bonyok ini. Habis pasukanku habis bonyok kayaknya guys, suwe dikebugin. Oke, langsung aja ya. Nah, ini kayak gini guys, ini bukan murder ball ya. Nah, oke, inilah ya. Oke, contoh ini murder ball ya. Contoh ini murder ball. Saya akan lakukan perbaikan murder ball itu kayak gimana sih? Nah, oh, bisa kawan-kawan lihat ya untuk bentar guys. Nah, murder ball. Contoh ini murder ball ya. Murder ball itu seperti ini contoh. Kita itu kan numpuk. Murder ball itu numpuk di satu wilayah. Kayak gini, ini pasukan ngumpul di sini, ya pasukan. Nah, yang biasa jadi persoalan kita itu adalah, yang setelah saya lihat di lapangan di warga 45 adalah, ini istilahnya player 45 itu sangean ya, guys. Maaf gua kalau kata-katanya kurang enak. Sangean kenapa? Karena dia lihat musuh. Contoh di sini ada musuh nih, ada musuh, set di sini, dia itu keluar menuju ke sini, ya. Pengen ngegebugin gitu. Nah, ini jangan guys ya, ini jangan. Jadi murder ball itu kita nongkrong aja. Jadi murder ball itu intinya itu kita nggak boleh nafsu untuk nyerang ya, ya nggak boleh nafsu untuk nyerang, karena istilahnya murder ball itu cara kita untuk defense guys ya. Contoh buya play, nunggu play, kita defense aja untuk menghalangi ya, untuk menghalangi musuh. Contoh kita ada musuh mau ke sini kan, contoh musuh ada ke sini mau ke sini. Nah, ini dia terhalang murder ball di sini. Ketika dia lewat ya baru ditumbuk, ketika dia ke tengah-tengah baru ditumbuk ya. Ya, baru ditumbuk seperti itu. Jadi kita itu jangan bernafsu ada di sini musuh, kita keluar. Jangan, kita diam aja di sini. Nah, lalu yang kedua, ketika kita digebugin, contoh oke lah kita udah diam, kita paling pinggir nih. Musuh musuh ngegebugin 3 atau 4 pasukan. Ini contoh dekat kota nih. Dekat Tasi Jokowi nih. Ini si Jokowi ngeluarin pasukan contoh. Ngeluarin pasukan 4 March, set, digebugin yang paling ini. Nah, kamu jangan hanya cuma diam, ya, jangan hanya diam. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kamu lakukan ketika kamu dibonyokin, kamu tarik dia ke tengah murder ball, ya. Kamu mundur ke tengah sini. Yang digebuginnya itu mundur ke tengah murder ball. Sehingga apa? Sehingga nanti yang merah itu akan ketarik. Dia akan ngikutin. Ya, ketika dia ngegebugin di sini kita walaupun player kita cuma diem, dia otomatis ngegebugin ke sini karena kena AOE ini itu segala rupa penurunan debuff ini itu. Semua commander kan banyak di sini. Jadi dia bakal bonyok sendiri kok. Dia bakal bonyok sendiri ketika ke sini. Ya kalau kalau ada musuh ke tengah baru gebugin juga kan sama yang lain, jangan diem ke tengah baru gebugin. Jadi gitu. Jadi ketika kamu di pinggir, kamu jangan diem. Tarik ke tengah pasukan ini, jadi ngikut ke tengah. Di sini baru ya. Ditumbuk atau gimana, atau didiamin juga nggak apa-apa, nanti juga dia balik sendiri ya.
karena di sini bakal banyak banget player, banyak yang kena. Kayak gitu guys. Jadi murder ball itu kita jangan, yang pertama itu jangan offset ya, dilarang offset. Kita diem aja, disuruh maker nongkrong nongkrong, disuruh gerak, contoh gerak ke sini, move. Gerak kita bareng ya. Murder lagi di situ. Itu kayak gitu ya. Jadi tuh guys, kita jangan offset, kita jangan sangean lihat musuh depan maju hajar. Karena ya murder ball itu intinya kita ngumpul banyakan, musuh kegebuk banyakan. Jadi kayak gitu ya penggunaannya, murder ball seperti itu. Dan saya lihat di lapangan warga 45 itu udah bagus banget ya, walaupun baru mereka baru pertama, mungkin player-player baru baru praktek murder ball ya. Tapi untuk ya yang di kingdom, dari kingdom 1200-an bahkan di bawah 100 udah biasa kan. Ini banyak yang baru main guys, banyak yang baru main di kingdom 1900-an, gimana mereka belum tahu murder ball itu kayak gimana ya. Jadi harap dimaklumi, dan gua harap 45 kedepannya win KPK ya. Mantap semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Gamer Tua. Makasih.